Bang Daniel, jadi kalau kita dengarkan dari sini banyak sekali manfaatnya, tapi apakah manfaat itu dapat tercapai dengan mudah begitu saja kalau dilihat dari uji coba yang dilakukan dan kajian-kajian yang katanya sudah dilakukan, apakah itu cukup? Ya, kita setuju. Kalau memang tadi pilot projectnya itu berjalan baik itu sangat ideal ya. Kita lega. Tetapi bayangan kita kan apakah bisa se-ideal itu? Harga dengan berubah-berubah terus aja menunjukkan bahwa perencanaan, persiapan belum terlalu matang. Tetapi kita berharap makin ke depan, makin matang, makin ada SOP yang jelas. Ya. Nah, satu lagi, parameter keberhasilannya apa? Apakah hanya sekedar anggaran habis selesai? Atau, nah itu kita masyarakat perlu tahu. Sehingga kita bisa dengan yakin, oh ini selama setahun gizi kita, gizi anak kita meningkat. Tidak ada lagi stunting, terutama ibu-ibu hamil misalkan. Nah itu sama sekali belum terdengar. Silvi, jadi kalau berkaitan dengan anak sekolah ya, dengan di sekolah. Nah salah satu yang saya tahu ya, kebetulan di bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu punya data yang cukup baik ya, artinya yang namanya data pokok pendidikan. Jadi di sekolah-sekolah itu semua kita tahu bahwa berapa jumlah anak dan ya siswa di sekolah itu, berapa gurunya dan lain-lain. Nah oleh karena itu sebenarnya kalau mau apa targetnya ini ke anak-anak sekolah, katakanlah ke anak-anak SD, itu bisa di apa jadi sasaran yang jelas gitu. Makanya saya katakan kalau di sekolah itu akan lebih mudah gitu, mudah dalam arti pengorganisasian dengan apa yang semua tadi disampaikan itu tadi. Tinggal bagaimana SOP-nya diatur dan kemudian bagaimana pengawasan terhadap program ini gitu. Yang saya khawatirkan kalau ini jadi proyek yang sifatnya nasional, sentral. Nah di situ yang ya akan menjadi apa kesulitan-kesulitan baru dari sentralisasi program ini untuk implementasinya di daerah gitu. Nah misalnya sekarang kayak seperti dana BOS dan bagaimana pemanfaatan dana BOS itu untuk belanja-belanja yang sesuai dengan kebutuhan di wilayah masing-masing. Nah itu paling tidak itu sudah banyak hal bisa terbantu untuk kepentingan kebutuhan dari anak-anak sekolah di daerah. Selama guru-guru di sekolah itu mengelola dengan baik. Tinggal ini bagaimana ditransfer aja, ya itu tadi kalau usulan saya. Berdayakan kantin yang sudah ada di situ. Kantin yang sudah ada. UMKM yang sudah ada di situ. Bagaimana diatur sehingga mereka mengikuti standar-standar. Kalau yang ini gimana? Tidak mudah pakai kantin itu tidak mudah. Kalau pertama tidak semua sekolah punya kantin. Nah, itu tadi soal gizinya. Soal itu, kebersihannya, higienis, soal SDM-nya, soal harganya, banyak faktor. Kalau kita belajar dari 70 negara yang sudah menerapkan ini, yang tergabung di klub Mil, school Mil Club namanya, ya, yang ini sebenarnya buatan UNICEF juga. Kita banyak belajar dari negara-negara tersebut. Tidak ada satupun negara di dunia yang baru menerapkan program ini, langsung melibatkan swasta. Ada yang setelah 10 tahun baru swasta diikutkan. Tapi yang jelas, ritmenya harus ketemu dulu oleh pemerintah. Gitu. Nanti pelan-pelan baru kemudian swasta mulai. Nah, jangan-jangan yang paling gamblang ujungnya adalah cukup dikasih satu tablet, semua vitamin selesai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.